Kali ini kita akan bahas dua mainan lucu, guys, ya. Mainan menyusun yang ada rodanya, di atas ada bebeknya, guys, ya. Ini salah satu mainan edukasi yang disukai anak-anak, guys. Jadi belajar menyusun donat-donatnya, guys, ya. Donat-donat yang lucu-lucu. Mainan ini terbuat dari bahan plastik, sudah ber-SNI dan aman dimainkan anak-anak, guys. Oke, kita langsung buka aja ya mainan ini, guys. Yang pertama itu mainan menyusun, ada 4 donatnya, guys, ya. 4 donat yang kita susun dan di atasnya ada bebeknya, guys. Ya. Di sini ada roda juga, guys, ya. Ada rodanya. Kita buka aja ya barangnya seperti apa sih, guys. Kita buka dulu barangnya. Oke. Tempatnya itu ada jaring-jaringnya, guys. Jadi kita buka dulu. Nah, isinya seperti ini, guys. Ya. Tuh, lucu, guys. Kita belajar menyusun donat-donat. Di sini ada bannya, guys, ya. Bannya 4, bisa jalan juga, guys, tuh. Oke, kita coba ambil satu-satu, guys. Yang pertama bebeknya dulu. Yang kedua donat warna merah, warna pink, warna hijau, terus sama warna birunya, guys. Mainan ini juga mengenalkan kepada anak-anak aneka jenis warna, guys, ya. Biar anak-anak cepat mengenal dan lebih mudah gitu ya caranya seperti ini. Oke, kita coba susunnya, guys. Yang pertama itu donat besarnya, guys. Kita coba masukin ke sini, guys. Yang kedua donat hijau, guys. Ya. Selanjutnya donat pinknya kita susun lagi, donat merah, dan bebeknya kita coba masukin, guys, ya. Bisa diputar-putar juga bebeknya, guys. Nah, sebenarnya untuk penyusunan mau dirubah-rubah juga nggak apa-apa, guys, ya. Nggak mesti harus yang bawah itu besar, yang atas itu kecil, tergantung selera anak-anaknya. Bisa yang kecil di bawah atau di random juga nggak apa-apa, guys. Jadi ini tetap masuk ya untuk lubang ininya. Oke, ini mainan yang pertama, guys. Mainan baby o-ring menyusun donat. Ada 4 donatnya, guys, ya. Oke, selanjutnya kita buka mainan yang ini, guys. Jadi mainan baby o-ring yang berisi 5 donat kecil. Tapi tempatnya besar, guys, ya. Tempat baby o-ringnya, guys. Kita buka aja ya. Kita buka aja isinya seperti apa, guys. Kita buka aja baby o-ringnya seperti apa. Nah, yang pertama itu bebek, guys, ya. Selanjutnya itu baby o-ring yang ada tempatnya, guys. Kita buka dulu ya. Oke. Nah, ini juga udah disediain tali, guys. Jadi anak-anak bisa main mainan ini, bisa ditarik pakai ini, guys, pakai tali. Oke. Nah, donatnya kita lepas satu-satu ya, guys. Yang pertama donat pink kita lepas, donat biru, donat warna hijau, warna ungu, dan warna hijau juga, guys. Nah, tempatnya seperti ini, guys. Lucu banget, guys. Di sini ada bebek, bebeknya badannya gede dan ada bannya juga, guys. Bisa mutar, guys, bannya tuh. Bannya bisa mutar, guys. Oke, kita coba belajar menyusun lagi ya, guys. Nah, sekarang menyusunnya kita coba acak, guys. Coba yang ini dulu. Oh, kalau yang ini itu harus menyusunnya berurutan, guys.
karena ukuran tempatnya itu dari besar ke kecil mengecil ke atas, guys. Jadi kalau mainan yang ini berurutan ya, dari donat yang besar dulu, guys, kita coba pasang seperti ini ya. Yang kedua donat warna ungu, guys. Yang ketiga donat warna hijau, terus warna biru dan warna pink, guys ya. Oke. Selanjutnya bebek juga bisa ditaruh di sini, guys. Nah, seperti itu, guys. Mainan edukasi yang lucu tapi anak suka, guys. Oke. Mainannya seperti ini. Bisa maju, mundur, kanan, mundur. Ya, seperti itu, guys. Bisa jadi mobil juga, guys. Tidak hanya untuk menyusun tapi bisa digerakin seperti mobil. Mungkin itu dulu, guys, review mainan baby O-ring. Yang pertama itu donat yang berisi 4 dan bebek 1. Yang selanjutnya itu donat isi 5 dan berisi bebeknya jumbo, guys.